Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam program Secawan Teh. Saya Gaddafi Musli dan hari ini kita akan membicarakan isu yang cukup menarik bersama dengan Ustaz Khairul Anam, seorang ustaz muda kita. Hari ini kita akan membincangkan mengenai satu topik yang agak orang kata berat kerana di negara ini, khususnya di kalangan masyarakat Islam, ada satu mentaliti yang dikira agak membelenggu masyarakat kita, iaitu terlalu mempercayai bomoh ataupun dalam kataan lain kebatinan, Ustaz. Jadi bersama dengan Ustaz muda kita, Ustaz Khairul Anam, boleh kita berbicara mengenai isu kebatinan atau bomoh? Ustaz ada pengalaman dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bomoh dan alam mistik ini, Ustaz? Hari ini saya buat pembongkaran demi agama. Sebab ini penting, bomoh dan kebatinan menyangkut hal berkaitan dengan tauhid. Dan tauhid ni kalau kita masalah dalam tauhid, Allah kata dalam satu ayat khusus, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampun seluruh dosa lain. Seluruh dosa-dosa lain ni Allah akan ampun. Tetapi dosa syirik, kalau orang itu syirik dan sebelum mati tak sempat bertaubat, Allah tidak akan ampun. Tiada maaf bagimu, akan kekal di dalam jahannam selama-lamanya. Dan syirik ini ada kaitan dengan bomoh-bomoh. Secara langsung. Secara langsung. Ini yang orang Melayu dan rata-rata kaum kita tidak mengetahui masalah ini. Sebab garis pemisahnya sangat halus. Sekarang bomoh tak pakai name tag tulis bomoh. Betul tak? Betul. Dia tak letak macam orang dulu depan rumah dia. Rumah Pawang Din. Okey. Sekarang bomoh pakai name tag ustaz. Betul tak? Betul. Dia ni bomoh ke ustaz? Orang panggil dia ustaz. Dia pula boleh bercakap tentang agama sedikit sebanyak. Boleh menjadi imam di surau kampungnya dan boleh mengubat orang sikit-sikit. Maka orang kenal, oh itu ustaz. Tapi hakikatnya dia bomoh. Sebab bomoh dikenal dari ciri-cirinya. Salah satu ciri bomoh yang paling unggul dan sepakat semua bomoh-bomoh sedunia ni, sepakat dia tahu perkara gaib. Betul tak? Betul. Sedangkan tidak ada manusia tahu perkara gaib kecuali Allah. Allah kata dalam Al-Quran, "Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Tuhan. Tidak ada yang paling berhak diibadahi melainkan Dia. Dialah yang tahu benda gaib. Jadi kalau ada seorang dia dakwa dia tahu benda gaib, ini dah menyanggah akidah dan tauhid kita. Kita jumpa seorang ustaz ni sakit, kita jumpa seorang ustaz ni, kemudian ustaz ni pun dah jampi-jampi sikit, siap jampi, dia pun kata, ni yang buat ni bukan orang jauh ni. Betul tak Cik Gaddafi? Selalu macam tu kan? Ni orang dekat aja ni. Cuba bayangkan, kita balik office tengok mana orang dekat dengan kita. Kemudian kebetulan ada seorang kawan kita ni yang dia paling dekat dengan kita dan perangai dia pun memang lain macam sikit. Terus dialah yang buat aku. Jumpa lagi ustaz tu. Bukan orang dekat tu, dekat lagi, dekat sebelah tempat tidur je. Siapa lagi yang kita nak tengok kalau bukan isteri kita? Akhirnya bercerai-berailah di antara suami dan isteri. Bercerai-berailah seluruh keluarga tu sebab hal berkaitan dengan bomoh. Tapi ustaz, masyarakat kita sangat mempercayai bomoh, ustaz. Kerana kadangkala apa yang dihajati oleh mereka apabila pergi berjumpa bomoh dapat ditunaikan. Contohnya guna-guna bagi perempuan suka kat dia. Kadang-kadang menjadi perkara tu. Namun benda ni secara tidak langsung memberi kesan pada mentaliti mereka bahawa bomoh ini betul-betul mujarab. Jadi macam mana kita nak memberi dakwah bahawa perkara itu macam ustaz kata tadi bida'ah dan garisnya sangat halus. Sebelum tu apa yang Cik Gaddafi sekali pandang, bila kita sebut bida'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama. Kita untuk dapat satu ilmu hebat tadi, contoh saya kena puasa 7 hari. Saya pernah puasa 7 hari, waktu makan saya di antara maghrib sampai isyak. Lepas isyak saya start puasa lagi. Sampai maghrib esok, bermaksud kurang lebih 23 jam saya tak makan. 7 hari untuk satu ilmu. Malam baca ayat Quran, qiyamul lain dan yang lainnya. Sekali pandang macam agama, tapi ini jenayah besar. Sebab agama tidak ajar begini. Ini satu benda kita tak perasan. Kita tak perasan. Tuhan suruh kita puasa bermula dari bila? Dari subuh kan? Subuh. Puasa di tengah hari itu puasa yang yok.
Okay, okay. Dari puasa dari subuh sampai maghrib. Betul? Apa jadi bila kita start puasa kita lepas isyak sampai maghrib esok? Ini perkara yang menyelisih agama. Ini dipanggil bid'ah. Sekali pandang, oh lebih baik. Betul? Sedangkan dalam agama itu tidak mengajar untuk kita menyakiti diri. Dia suka jumpa bomoh. Sebab dia tak faham tauhid. Kalau kita faham tauhid, kata Ibnu Abbas, فَإِذَاسْتَعَزْتَ فَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ فَإِذَاسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ Kalau kamu nak minta berlindung, minta pada Allah. Kalau kamu nak minta tolong, minta juga pada Allah. Terus. Kenapa nak melalui orang lain untuk minta pada Allah? Kita doa sendiri dan minta kepada Allah. Sepatutnya tidak ada perantara antara seorang Islam, umat dengan Allah sepatutnya. Apa jadi pada masyarakat kita? Anak nangis sikit dia, pergi jumpa. Betul. Sebab dia tidak dapat itu. Ginilah, kaedah yang paling besar yang menyedarkan saya dulu kena ingat. Kalaulah benda yang saya buat ni baik, sudah pasti Nabi dan para sahabat telah mendahului. Ini kita panggil the way of the prophet and sahabat. Kita kena tanam ni. Nabi buat tak? Sahabat buat tak? Yang paling utama. Satu lagi saya nak kongsi je kepada. Ibadah didatangkan dua syarat. Supaya diterima oleh Allah. Imam Syafi'i mengatakan, yang pertama ikhlas dan yang kedua ittiba. Ittiba ni adalah ikut Nabi. Kalau ibadah ni ikhlas saja, saya ingat semua orang boleh ikhlas. Betul tak? Sami Buddha yang jalan pakai kain ihram 24 jam warna oren tu. Dia ikhlas tak? Ikhlas. Tapi dia tidak ikut cara Nabi. Itu sebab kita kena pastikan semua perbuatan kita, zikir kita dan hal yang berkaitan dengan agama kena ikhlas. Satu, kedua, ittiba. Lalu Allah kata dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dulu saya baca ayat tu, saya baca waktu kebatinan. Tapi sebagai ayat pengasih. Betul kan? Selalu orang Melayu pakai ayat tu. Ha, untuk pengasih. Ha, hembus sembuh ni kat air teh ni bagi minum. Oh, pengasih. Orang suka naik seri. Allahuakbar. Sebenarnya ini adalah satu ayat yang besar. Yang seorang tabi'in. Boleh saya katakan ayat tu disalahgunakan? Disalahgunakan. Ayat itu harusnya difahami. Kata Allah, katakan Muhammad. Muhammad katakan pada manusia, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah ikut aku. Ikut siapa? Ikut saya? Bukan, ikut Muhammad. Jadi yang pertama, cinta itu ikhlas. Kalau kalian ikhlas pada Allah, maka ikut caranya Muhammad. Dan kalian akan dicintai oleh Allah SWT. Ini yang perlu kita tanamkan pada orang-orang muda ni. Macam saya, macam Cik Gaddafi, macam orang banyak ni. Suka sangat pergi jumpa buah kebatinan dan yang lain ni. No. Kita kena berhenti ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa perbincangan kita cukup menarik, cukup hangat dan pastinya kita akan ada sesi-sesi seterusnya untuk membincangkan mengenai perkara kebatinan ini. Namun untuk episod Secawante kali ini saja yang dapat kita bawakan. Pastinya anda akan dapat mendapat iktibar. Semoga apa yang dibincangkan oleh kami berdua dapat dijadikan panduan dalam kehidupan para penonton. Dengan itu, saya Gaddafi Musli untuk Secawante bersama dengan Ustaz Khairul Anam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.